baru-baru ini ada seorang ahli yang sebarkan dalam media sosial membuat perbandingan antara orang Syiah dengan orang Sufi. Dan kita sudah maklum bahawa dalam kalangan Syiah dan orang Sufi ini, ini adalah di antara kelompok Islam, kan? Orang yang menisbahkan diri mereka kepada Islam. Mereka mengucap kalimah syahadah. Orang Syiahnya, orang Sufinya. Ini orang Islam. Mereka mengucap kalimah syahadah. Tetapi, apakan daya? Lihat bagaimana cara ibadah mereka. Adakah tauhid yang lurus, mengabdikan diri kepada Allah semata-mata? Tidak. Ternyata bahawa kedua-dua kelompok Syiah dan Sufi ini, kubur memainkan peranan besar dalam ritual-ritual mereka. Orang Syiah pergi ke kubur beramal ibadah, ternyata bahawa orang-orang Sufi pun kubur dijadikan sebagai satu tempat yang penting dalam amalan ritual-ritual mereka. Itu satu. Okey. Ha, di sini satu analogi yang saya kira tak kurang menariknya juga, tuan-tuan. Lihat bagaimana cara ibadah orang Syiah bandingkan dengan cara orang Sufi. Kubur adalah elemen penting dalam ritual ibadah mereka. Orang Syiah bila dia pergi ke kubur, apa dia buat? Orang Sufi bila pergi ke kubur, apa dia buat? Ternyata bahawa kedua kelompok Syiah dan Sufi ini, dalam ritual mereka, dalam ibadah mereka lah, ibadah yang mereka buat, ternyata bahawa antaranya ialah dengan mereka menjerit-jerit, terlompat-lompat, terkinja-kinja. Ini orang Syiah ni. Bila dia orang apa, ritual-ritual mereka, diorang suara menjerit-jerit, kan? Berselawat dengan cara selawat zikir menjerit-jerit, kan? Terlompat-lompat. Orang Sufi pun macam tu. Saya nak tanya tuan-tuan, orang yang terjerit-jerit, terlompat-lompat, terkinja-kinja, apakah diistilahkan tenang? Tenang jauh daripada cara macam tu. Tenang dia lebih sinonim dengan orang yang duduk dalam keadaan diam dan tidak bergerak. Itu tenang. Tapi gerangan apa mereka ini, dua kelompok ini? Cara zikir mereka lah kita kata. Dilakukan dengan jerit-jerit, terpekik, terlolong, terlompat-lompat. Sampai ada yang terguling-guling. Kan ada yang video-video sekarang kita tengok ni, kan? Dia menari, disilahkan menari apalah. Zikir pun menari. Ada yang, oh Allah, 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 dia pusing. Macam tengah exercise. Ada kelompok-kelompok tertentu, Sufi lah tu. Kan? Allah, 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 dia pusing, pusing. Oh, pusing, laju lah tu. Kan? Ada kalau di setengah negara India ke mana, kan? Chechnya, kan? Di India atau Pakistan ke pula, zikir dia sampai jadi kerasukan. Dia serban tercabut. Campaknya ni. Adakah itu tenang? Kita kata tenang jauh sekali daripada tabiat macam tu. Jadi di sini tuan-tuan, boleh kita kaitkan kenapa mereka jadi macam tu. Sebab utamanya ialah kerana kesyirikan atau ya elemen syirik yang telah menyusup masuk dalam ritual-ritual yang mereka kerjakan, ya.